أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحينAlhamdulillah, selamat pagi kepada saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin muslimat yang mana kita bersama dengan majlis live kita di halaman Dar Al-Ansar ataupun Pondok Bandar Baru, tempat dua mungkin posing daerah mengang wilayah Jalah. Alhamdulillah, pada pertemuan kita di pagi ini agarnya ibu-ibu dan bapa-bapa kaum muslimin muslimat dalam sehat dan afiah. Kita pada pagi ini kita nak bagi maklumat tentang penerimaan kita. Nah, di pondok Dar Al-Ansar kita ni, kita akan bagi semangat ilmu pondok. Nah, akan bagi semangat ilmu pondok, akan bagi motivasi nah ilmu pondok supaya anak-anak kita yang yang kita sudah tamat di sekolah-sekolah ataupun kita duduk di rumah saja ataupun kita sudah tamat daripada pondok tahfidz ataupun lain-lain lagi daripada sekolah-sekolah ataupun pondok-pondok yang kita berasa nak sambung mengaji di tempat teh kita sini, nak menututi di tempat teh kita sini, pondok kita sini, bolehlah kita buat hubungi dengan saya sendiri dan dengan anak pelajar yang menututi di sini pun boleh. Nah, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, maka pada pagi ini kita akan bagi motivasi, kita akan bagi semangat kepada anak-anak pelajar tentang ilmu pondok. Tentang ilmu pondok, kerana ilmu pondok makin hari makin kurang, makin hari makin makin lenyap. Kita bimbang sangat-sangatlah di hari ini kerana sebar agama ni orang panggil apa, serengi. Serengi agama asing ni kuat sangat, kuat sangat, dan lebih-lebih lagi di hari ini banyak alat-alat yang canggih boleh mengatasi anak muda-mudi kita segala segi lah, kita boleh tengok segala segi. Maka dengan ilmu pengetahuan ni juga kita boleh menahirkan perkara tu. Boleh kita jaga agama kita, boleh kita jaga anak cucu kita dengan kita tu menututi, dengan kita tu ada ilmu pengetahuan, walaupun tak banyak supaya orang lain-lain pun kita usahalah. We ada ilmu agama di dalam anak cucu kita. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, kita nak tahu suara ni kuat tak kuat, sebab terlupa nak cocok itu ni. Ada suara ni. Tak ada suara. Sihat semua. Alhamdulillah. Anak cucu kita. Suara aku ya sikit. Tapi walau bagaimanapun, supaya tak rugi masa kita, saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin muslimat, yang kita nak bagi motivasi di pagi ini, nak banyak kata ilmu pengetahuan ini sangat-sangatlah penting dan sangat-sangatlah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita dah boleh hantar anak kita ngaji ke sekolah, ngaji ke pondok, di mana tempat sahaja, tempat tahfizul Quran, itu adalah hebat dah mereka boleh hantar anak, boleh sarah anak menututi mengaji ilmu di mana tempat sahaja. Tidak jadi masalah. Jadi pentingnya nak kita boleh hantar anak kita, nak kita tu boleh boleh geletak di mana-mana tempat, di tempat menututi ilmu. Supaya mereka boleh reti ilmu agama, supaya mereka boleh kenal
Nah, hukum ahkam boleh tahu segala-gala kebaikan dan kejahatan, apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu boleh tunai dan boleh menahirkan diri. Nah, daripada apa yang diatur tu. Maka kaum ibu, kaum bapa, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nah, kita di Pondok Dar Al-Ansar ni ataupun Pondok Bina Baru tempat dua mungkin Bosing dan Iroh mengang wilayah Jalah. Pondok kita ni tak jauh daripada Bandar Jalah. Nah, tak jauh daripada Bandar Jalah, kurang lebihnya dengan Bandar Jalahnya pondok kita ni iaitu 13 batu. Nah, 13 batu. 13 batu ni tak jauh lah. Kita naik kereta, naik motor tu 20 minit. 20 minit lebih kurang sampai di pondok kita ni. Kita duduk dalam Ampel Merang lagi. Nah, duduk dalam Ampel Merang Yakla deh. Maka pondok kita, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, walaupun pondok baru. Nah, pondok baru buka. Nah, pondok baru buka. Pelajar jadi tak ada ramai sangat lagi lah. Nah, tak ada ramai sangat lagi. Hampir 40 sebab ya kita baru buka dah 2 bulan. Nah, kita baru buka 2 bulan. Jadi alhamdulillah lah di hari ini sambut teh daripada ayah ibu. Nah, hatta anak mari tu kita ucap ribuan terima kasih lah, dan kita boleh bagi nah ilmu maklumat sedikit sebanyak kepada anak-anak kita tu, agar anak kita boleh beri manfaat kepada diri dia sendiri, dan dia boleh beri manfaat kepada nah ibu bapa dia, keluarga dia, dan terus kepada muslimin muslimat di belakang hari. Nah, amin ya rabbal alamin. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari, kita sudah maklum. Nah, kita sudah maklum kata ilmu ni, ilmu agama ni tak ada dah. Nah, tak ada dah kita nak nilai dengan perkara-perkara ada harga di atas muka bumi ni, tak ada dah. Kecualinya ilmu agama lah. Hak mulia sekali. Nah, hak mulia sekali ilmu agama lah. Jadi ilmu agama tu sama ada kita menuntut di sekolah ke, kita menuntut di kuliah ke, nah kuliah ke, ataupun di jami'ah ke, ataupun tempat tahfiz Quran ke, di tempat tempat qiraati, di mana tempat sahaja nak wayak kata, itu adalah sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kita nak bagi motivasi di pagi ni, nah saudara-saudara dan saudari-saudari, nah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nah, di pagi ni kita nak bagi motivasi ni, nak bagi semangat kepada ayah ibu, nak bagi semangat kepada anak-anak pelajar atau tok pakir dan sebagainya. Hak mereka ada orang panggil hak sudah tamat, kita kata nah sudah tamat ngaji tu tak habis, tapi orang panggil tamat di sekolah tu, tamat di pondok ning, tamat di tahfiz tu. Kadang-kadang sudah tubik daripada sekolah kerajaan, kita kata sekolah patung. Nah, lepas tu duduk saja. Tu dia. Manakala kita duduk saja tu, kita nak tambah hai, boleh kita buat hubungi, boleh kita menututi, boleh kita mari belajar. Di sini tambah hai di sini, nak wayak kata kita tu tak ada jauh lah daripada ponok-ponok lain tu. Nah, tak ada jauh. Bahkan orang kata kita ni boleh kata rendah pada pondok-pondok lain lagi. Rendah lagi sebab ia kita ni sebagai pondok permulaan ni, kita mula daripada kita rendah-rendah. Nah, mula daripada kita rendah-rendah. Kita sendiri pun ilmu tak ada banyak sangat, ilmu tak ada kata boleh sangat tu dak, tetapi bolehlah nak baca halus-halus tu. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari, kalulah kita tu belum lagi faham agama, belum lagi reti belum lagi reti nak baca kitab, tak pandai molek lagi. Kita hak ni tu di segi akidah pegang ni, kita tak faham molek lagi di segi syariah. Nah, hukum fiqh kita tak ada faham molek lagi tentang ambil air semaya, tak ada boleh molek tentang hak semaya pun tak tahu kata hak mana rukun, tak tahu kata hak mana syarah. Nah, boleh kita mari buat hubungi, kita nak sambung ngaji mengajar kita, boleh di sini. Boleh di sini. Nah, kita nak tambah di segi pegangi, di segi bak pahami tentang ha ibadat kita, boleh kita buat hubungi di sini. Sebab di pondok kita ni kita akan bagi maklumat-maklumat sakut paut dengan harga sakut paut hak agama. Itu dia. Jadi saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Nah, yang mana kita ni
Suara jadi kurang sikit dah. Maaf dia. Suara jadi kurang sikit. Terlupa mikrofon. Tu dia. Nak klik mic jauh sikit. Jauh sikit. Sebab nak winapok nak winapok view pondok kita ni kata pondok ni sudah siap dah. Nah. Pondok kita ni sudah siap dah dan lagi pula kita ada kita ada beret untuk nak terima budak tu. Nah, masihlah ada lagi dan bala kita ada 2 ute. Nah, kami bukan bapa bala kita ada 2 ute, bala besar ute, bala halus ute. Bala besar tu untuk kita mengajar secara umum, bala kecil tu untuk kanak-kanak. Kalau kanak-kanak tu mari duduk sini, agak kata mari duduk setahun dua tahun, jaka kata boleh dah budak ni. Nah, boleh dah tolong-tolong adik-adik di belakang tu. Maka kita ajar selalu, ajar naik bala. Nah, ajar naik bala, ajar mengajar. Nah, ajar mengajar. Halu-halu pun kita ajar mengajar dulu. Orang panggil sebab di hari ni kita sudah maklum, kita sudah sudah dapat mengetahui bahawa di tempat kita ni orang panggil kurang guru-guru. Nah, kurang guru-guru sebab itulah dalam wawasan kita ni kita nak bentuk ke anak-anak hak dok belajar di sini, tok-tok pakih hak dok belajar di sini, kita nak bentuk we boleh jadi guru. Walaupun guru kecil-kecil, walaupun guru leluh pun kita nak bentuk we boleh jadi guru. Itu dia sebab tu di hari ni. Nah, mereka-mereka hak menutup ti di sini. Nah, kita ngajar kita ni kita beratnya kaedah-kaedah. Kita beratnya nahwu, kita beratnya iaitu sharaf. Nah, kita beratnya qawaid. Jadi budak-budak hak duduk sini tu ia kena reti qawaid, kena reti nahwu, kena reti sharaf. Nah, sharaf ni kita tak tanya hak kelimah-kelimah, nahwu ni kita tanya hak i'rab. Sebab itulah di hari ni nak royak kata kitab-kitab hak kita mengajar ni kitab fiqh tentang hak wuduk, tentang hak rukun semaya, tentang hak tentang hak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita mengajar serta dengan kita bentukkan qawaid. Nah, kita akan tanyanya di situ erok jadi gapo tu. Di situ kelimah gapo. Jadi budak hak duduk sini PM Dorik dia kena kenal, PM Mati dia kena kenal, isim Pak dia kena kenal, isim Mako dia kena kenal. Nah, hak ni isim zaman, hak ni isim makan dia kena kenal. Sebab kita nak kenal Tuhan tu kita wi kemah kaedah-kaedah ni. Kita nak reti agama, kita nak wi faham dalam bab ibadat ni kita kena tahu kaedah-kaedah ni. Bila kita boleh kaedah-kaedah ni, nah, kita akan boleh baca lah kitab Arab kita hak tak ada baris tu. Kita akan boleh baca. Kita bimbangnya anak-anak kita tu hidup ponok pergi tidur, tak ada naik ngaji, tak ada naik semaya jemaah. Kita duk bimbang hak tu sebab itulah di hari ni kita nak betuk hak tu tu we boleh, nah we boleh hidup. We boleh hidup sebab kita nak apa orang panggil nak bentuk anak kita tu we boleh jadi guru. Boleh secara mana tu hak tu serah pada Tuhan lah. Nah, hak tu serah pada Tuhan. Sebab itulah cara mengajar khutbah pun samalah. Nah, kita mengajar anak-anak hak menututi di sini hajar baca khutbah. Nah, hajar kecek depan, hajar bangun di depan orang. Kecek di depan orang. Nah, mengajar hak rukun khutbah ni ada berapa? Nah, rukun khutbah hak kita duk menututi, hak kita duk mengaji tu, katakanlah kita kata rukun dia tu ada 5. Nah, rukun khutbah tu. Yang pertama hamdalah. Dia kena kata alhamdulillah mula-mula sekali. Nah, hamdalah. Yang keduanya at-tasliyah. Tasliyah iaitu selawat dan salam. Nah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Itu dia. Nak ayat kata kita bentuk anak-anak kita we pahal selalu. Kata kita nak kecek depan ni, yang pertama kali kita kena pahal. Yang kedua kita hak ni tu kena ada ilmu maklumat sakup pauk hak kita nak kecek tu. Jadi apabila kita hak ni tu kita bentuk di sini, kita we budak sak ni tu tahu kata hak ni rukun dia. Nah, hak ni rukun dia, wasiat rukun dia. Nah, ayat Quran rukun dia dan doa kepada muslimin muslimat rukun dia. Dalam mazhab Syafi'i kita ya 5 rukun ni. Kita nak baca khutbah kena ada 5 rukun ni. Nah, lain daripada Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim, di sisi dia dia mewajibkan kena sebut. Nah, kena sebutnya iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi di sisi dia kena sebut hak tu. Tu tak ada gapalah, tak ada pelik gapo. Nak royak kata kita tambah hak tu pun tak ada apa. Kita tambah jadi komolek lagi. Cuma nak royak kata we anak-anak kita we boleh reti kata rukun khutbah ada berapa. Lepas tu kita ni
nak belajar tu kita nak bubuh isi gapo. Tentang hak ayat Quran gapo, kita wi anak-anak kita hak ni tu hafal dulu, wi boleh ingat. Dan lagi pula, nah kita mengajar tiap-tiap madah kita mengajar tu, sama ada madah fiqh dan madah tauhid, semua tu kita kita latih dengan nahwu sharaf, kita latih dengan qawaid. Kita mengajar tauhid pun kita akan tanyanya masalahnya qawaid, tanya kaedah-kaedah apa tu. Sebab kita nak wei anak-anak kita saat ni tu boleh orang panggil boleh ada tamuhan, boleh ada tamuhan. Apabila dia reti satu perkara, dia kena reti yang kedua pula. Lepas pada reti yang kedua, dia kena reti yang ketiga. Jadi ada perubahan semua. Kalau lah kita tak buat balas tu, anak kita menutup ti di pondok, dia mengaji terus. Nah masa naik, dia naik, masa turun, dia turun, masa menanuk, dia menanuk, masa makan, dia makan, masa tidur, dia tidur, masa mandi, dia mandi. Kita tak boleh tahu kata anak kita berapa orang yang boleh. Nah, berapa orang yang faham, berapa orang yang tahu, berapa orang yang mengapa, kita tak boleh tahu. Sebab itulah di sini, anak-anak yang ada di sini, tok-tok kaki yang ada di sini, nah, yang ada di sini tu, dia kena mengapa. Dia kena mengapa, kena mengapa sorah. Kena mengapa kaedah-kaedah. Sebab dalam pekoh pun kita akan tanya kaedah-kaedah. Dalam tauhid kita mengajar pun kita akan tanya kaedah-kaedah. Itu dia. Hatta budak nak naik khutbah tu kita tanya lagi. Kata kamu baca Alhamdulillah, Alhamdulillah di situ tu. Kelimah apa? Kelimah Alhamdulillah tu. Alhamdulillah tu kelimah apa? Tu jadi budak-budak di hari ni apabila dia peheh, dia duk kata tu, dia berani. Sebab apa budak kita dia jadi penakut? Sebab apa budak kita dia tak berani nak depeh? Sebab dia tak peheh. Sebab tu di hari ni kita nak mengajar nak wi peheh ni, kita kena ada kurikulum kita. Kita kena ada laksud hak kita. Kita kena ada manhaj hak kita. Kita kena wi jelas kata manhaj kita ni kita nak jalan ke mana. Itu dia, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Benar kita sudah maklum dah kata ilmu pondok ni. Kita sudah akui ilmu pondok ni, jadi alhamdulillah lah dengan barakah tok-tok guru kita ni. Daripada Syekh Daud kita, daripada Syekh Ahmad kita, daripada padok ni. Daripada tok-tok guru kita, Syekh Abdul Qadir, Syekh Gapo dan sebagainya, sebut semua tu tok-tok dala kita, tok monggo semua tu. Kita dah tengok ilmu mereka ni sangat-sangatlah jadi harga. Sangat-sangatlah jadi harga. Sebab apa? Sebab negara luar buat harga dengan kita. Malaysia buat harga dengan kita, Indonesia buat harga dengan kita, Singapura buat harga dengan kita. Singapura buat harga dengan kita, Brunei buat harga dengan kita, Kamboja buat harga dengan kita. Tapi kita sendiri tak ada mengharga. Kita sendiri perih bagi hak kita. Sebab itulah di sini kita kena usaha. Kita kena usaha hidup ke pondok-pondok ni. Jadi alhamdulillah lah di hari ni pondok-pondok pun mulai nak rakyat kata lapis generasi baru ni. Mengada ke pondok di situ, mengada ke pondok di sini, walaupun hal-hal kecil-kecil pun nak hidup. Tok Sri Wili Suf, Tok Sri mati dalam ilmu pondok ni. Kita ni walaupun orang panggil pernah dalam mata kaca orang pun, kita nak wui anak-anak kita ni wui boleh mengatasi di segi ilmu pengetahuan. Sebab itulah di hari ni kita nak memeliakan anak kita ni dengan menututi ilmu. Kerana kita sudah maklum Nabi SAW bagi tahu kepada kita. Dalam mata hadis yang kita selalu dengar hadis tu. Hadis ni hadis masyhur, hadis ni kita duk dengar semua. Yang Nabi sabda dia kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Walaupun hadis ni setengah-setengah, setengah-setengah fakarnya hadis ni hadis targhib. Hadis menggalakkan kita hak itu menuntut ilmu. Sebab dia kata, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan akan satu jalan. Yaltamisu fihi ilman, hal keadaan dia saat itu berjalan pada satu jalan ni semata-mata nak menututi ilmu pengetahuan, nak pergi cari ilmu untuk nak mengajar orang, nak pergi cari ilmu untuk nak dia tu boleh boleh reti, boleh buat ibadat untuk diri dia, boleh baiki keluarga dia, boleh sebar ilmu ni kepada orang ramai-ramai. Maka dengan niat baik dia, niat molek dia daripada turun tangga dia tu,
Tuhan katanya, Nabi katanya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nascaya memudah oleh Allah baginya, bagi mantu, ilal jannah, kepada syurga. Itu orang panggil hadis hadis targhib. Tak apalah hadis targhib, tapi kita nak wayak kata di sini, ilmu ni mulia sungguh. Tak ada hadis ni pun ayat Quran pernah kenal. Nah, pernah kenal duk orang panggil duk memeliakan ilmu. Itu dia, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Kalaulah tubik kelas 10 tak boleh baca lagi kitab Arab. Ha, mari, mari. Mari kita nak ajar cara-cara baca kitab Arab. Itu dia, tubik kelas 10, tubik kelas 8, kelas 9. Misalnya, kita duduk di kelas Sanawi tu tak boleh lagi nak baca kitab Arab. Pak, kalau kita kira, kita mari tu jauh dah. Nah, mari tu jauh dah. 9 tahun, nah, 7, 8 tahun dah kita jalan mari duduk menuntut ilmu. Tak ada boleh lagi baca kitab Arab. Takut tak boleh baca kitab Arab, nyeperih dia orang. Okay. Dia mau kata, oh, dia tu baca kitab Tino ya. Baca kitab Jawi. Jadi buat perih dengan kitab Jawi. Sedekat orang dulu yang nak karya kitab-kitab Jawi tu, semua tu dengan alat belaka tu. Cuba kita baca tengok. Hak mana jadi fi'il, hak mana jadi fa'il, hak mana jadi maf'ul bih. Hak mana jadi hal, hak mana jadi sifat. Semua tu peraturan dengan alat. Semua peraturan dengan kaedah-kaedah. Kitab Jawi tu, walaupun kita duk perih dengan kitab Jawi. Tu dia. Sebab tu dari hari ni, nah, kita nak bentuk anak hak duk sini tu, ia kena kerti kaedah. Ia kena kerti kawa'i. Nahu dan surah, ia kena tahu. Sebab kita nak boleh baca kitab Arab. Dia kena kenal fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni tak sampai seminggu kena. Dua hari, tiga hari, nak rakyat kata, ia boleh kenal molek. Nah, fi'il mudhari', fi'il madhi lah, fi'il ammah lah, nah, fi'il nahi lah. Kita kenal satu per satu. We boleh, nah, soal jawab, we boleh dia hak ni tu munakosyah dengan kita hak ni tu. Fi'il ni balah mana weh, fi'il lima dengan fi'il mudhari' ni beza lah mana. Takut-takut ke, duk bertukar ataupun nak rakyat hak tu, rakyat hak ni duk belik lagi. Kita tu sewi jadi belik tu, kita we jadi jelas selalu dah tepat cer dia, cara kenal dia, nak we pehe. Nah, dia saat ni tu, tentang hak kelimuh-kelimuh tu. Bila dia pehe, bila dia kenal benar, dia berani. Sebab tu lah anak-anak kita dia jadi takut, dia jadi gobar, dia jadi tak berani nak depan, tak berani nak kecek, tak berani. Nah, anak ceramah tak berani nak baca khutbah tu, kisahnya kerana tak faham. Hak ni penting lah, saudara-saudara, kau ibu, kau bapa yang dirahmati Allah. Kita pergi hantar anak kita di mana tempat sahaja, kita kena tanya anak kita. Kata, duk ngaji kita gapa ratik ni, ngaji masa mana? Duk ngapa gapa ratik? Nah, lepas tu faham tak? Kelimuh tu balah mana? Kelimuh ni balah mana? Cik mana? Kita we ada. Nah, soal jawab kita dengan anak kita tu, kita kena ada evaluasi. Kita kena ada lah peramun pun. Anak kita tu boleh ke tak boleh? Tu dia. Bukan maknanya, kita hantar anak kita cukup minggu ke hantar duit, cukup minggu ke hantar duit, cukup bulan kita ambil kelik. Nah, dua bulan kita ambil kelik. Jadi, masa hantar kita hantar, masa kelik kita kelik. Kita tak ada kata anak kita tu boleh gapo katik hidup situ. Quran boleh baca dak. Nah, kitab-kitab tu boleh mula dak gi. Baca gapo dak. Tu dia. Jadi kena ada soalnya di situ supaya kita tak sia jadi sia-sia. Duit pitih kita banyak mana apa habis. Kita hantar hak tepat. Noh, hak tepat hak mulia di kalangan manusia. Nah, habis BA, habis master, habis doktor, habis duit patula ya. Hak ni pun sepatu juga habis duit patula ya. Kalau kita hak ni tu, nah, buat main-main, buat mudah-mudah, habis duit patula ya. Natijahnya, anak kita tu boleh ke tak boleh? Anak kita tu boleh beri manfaat kepada orang ramai ataupun tidak boleh beri manfaat? Di situlah kita nak bentuk anak kita, bukan sekadar kata nak buat anak murid saja. Tak, nak buat anak kita jadi tok guru. Tok guru tarah mana tu serah Tuhan. Itu bukan kita dah. Ada tu. Nak wik anak kita boleh nyatak depan, nak wik anak kita boleh mengajar orang, okay? Nak wik anak kita ni tu boleh baca khutbah, nak wik anak kita tu boleh kecek depan. Tu baik mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kecek muka dimuh ya. Sore-sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ha, pergi masuk. Ha, nunggu lah. Tu baik lagi. Kena ingat.
Kecek depan. Ah tu. Tu baik sore-sore. Lepas tu baik sore-sore ya budak ni ya berani sebab apa? Sebab kelima hok ya kata semua ya tahu kata ni masda, ni isi fa'i, ni isi mafu, hok ni fa'im dori, hok ni fa'im madi. Tepat ce tu kita royak habis. Kita royak satu per satu, satu per satu. Dalam kitab pula kalau kita ngajar hak bab wudu. Kita ngajar bab bab semaya, bab solah. Kita ngajar bab kita ngajar tentang hak akidah misalnya. Kita akan tanya. Kelima halal ni ke apa ni? Halal ni. Tu dia. Pas budak-budak ya nak tukar dengan kita semata. Baba kalau duduk 2 minggu nak kelik boleh tak baba? Hak lepas 40 dah. Kita ni baru 40 2 3 hari ya baru. Tapi hak nak kelik ni kita janji dah belah-belah. Hak nak kelik ni kalau nak kelik jadi awal sikit ya kena ingat. Quran kena ingat satu surah. Nah hadis kena ingat satu hadis dan mate ya kena ingat satu mate. Ya mari 3 mate tu ya boleh kelik. Kalau dia tak ingat 3 mata, duduk dulu. Tunggu seminggu lagi. Maknanya nak kelek, kita kena ada tawaran kita. Awak apa tu? Nak we ingat. Sebab apa? Sebab mengaji menututi ilmu ni, ayah-ayah ibu yang dirahmati Allah. Turutlah keedah orang tua kita. Ni nak rakyat kata, keedah orang nak boleh reti, nak boleh pahal agama ni. Nah, cara bodoh-bodoh kita ni. Nah, nak rakyat kata bodoh-bodoh pun. Nah, hak kita boleh tengok tu, hak kita boleh tengok kata kesel, kata benda tu tu jadi kesel. Kita ambil lah hak tu buat pakar. Mana kalau tak kesel, hak kita tahu hak tu. Kaedah tu tu, kurikulum hak tu kita tahu, manhaj hak tu kita tahu. Nah, laksud hak tu kita tahu. Sebab laksud ponok dia tak ada tai tua. Nah, tak ada tai tua sebab dia tak ada mari ke atas dak kali. Semua tu hak tu guru buat sendiri. Pas kita sini pun buat sendiri pun tu juga. Sebab dia jenis ponok ni pesing laksud dia sendiri. Dia tak ada mari daripada ibu kota, tak ada mari daripada mana-mana. Jadi laksud kita ni hak Tuhan beri kepada kita. Kita buat. Laksud kita ni nak royak kata. Nah, ilmu hak nak boleh mengatasi ni dia kena ada dua. Sukurek-kurek. Sukurek-kurek. Kita usah pah banyak lagi mek hak renah suk. Hak kena suk ni nak rakyat kata pokok nak bui boleh mengatasi ilmu ni kena ada dua. Gapo dua tu? Gapo dua tu? Yang pertama kena reti. Gecek kapung-kapung dah ni nak gecek biasa surat-surat takut payah reti. Ilmu hak nak boleh mengatasi, nak boleh berkesan. Mengatasi ini dengan maknanya berkesan. Kita nak kok ano? Benda tu kesan. Nah, benda tu jadi kesan. Tak apalah betul beri bekas tu Tuhan beri bekas satu saja. Nah, cuma kita nak koyak kata kita nak ui ilmu kita tu berkesan dua. Yang pertama kena reti. Kena reti. Ilmu hak kita nak kata tu kita kena reti. So, yang keduanya kita kena ingat. Dua tu ya. Reti ingat, reti ingat, reti ingat, reti ingat. Mekat dah ni boleh otak. Reti dengan ingat. Sebab ia dua saya. Saya reti sah, saya ingat sah. Kalau dia mau reti saja tak ingat. Dia mau nak tubai tak boleh. Dia mau reti sekarang tapi dia mau tak ingat. Supaya orang nak periksa. Masalah ni kita reti ni. Pas nak jawab mana ni? Tak ingat. Tak ingat apa tak boleh. Ayat Quran kita tahu ayat ni. Tapi tak ingat. Nak tulis tak boleh. Periksa, kita periksa. Kita duduk Mesir ke, kita duduk di Ordung ke, kita duduk di Sudan ke. Nah, kita duduk di Syria ke, ataupun kita duduk di Indonesia, Malaysia, duduk di mana tempat saja. Nah, kita bijak, kita reti, tetapi tak ingat. Tak ingat suk, tak ingat kaedah, tak ingat ayat Quran, tak ingat. Nah, tak ingat mate-mate, tak ingat masalah-masalah, tak ingat di orang panggil, tak ingat takrif-takrif benda tu. Nak apa tak boleh. Sebab tak ingat. Tapi reti. Tahulah kata you nak gapa ni. Lepas tu jawab pay dia duk mana? Duk dah surat ni. Dia tak ingat weh. Tak ingat nak apa tak boleh. Pera tu. Sebab reti dengan ingat ni, ya kena. Ya kena sekali. Ya dua sayat dah. Ya boleh tubah lalu dah. Boleh tubah lalu dah. Reti saja tak ingat. Nak buat kerja tak boleh. Nak buat kerja tak boleh. Cayalah. Itu dia. Nak mengatasi tak boleh. Yang keduanya, kita ingat tapi tak reti. Dia mengingat tak Quran? Ingat.
Dia memang ingat dah deh, ingat. Ha, berapa ratus deh? 300 deh, ingat belaka. Quran ingat berapa ju? 415 ju tu mudah-mudah ya. Pas reti dak dia nak kata ke apa? Tak reti. Tak reti cuk, cuk situ lah dah. Ha, tu dia. Hadis pun sebab tu. Pas reti dak mu nak kata tu. Nah, hok mu nak kata dia. Balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ha, mengerti tak mu nak kata tu? Tak reti. Ha, saja. Bukan saja di segi tak ada boleh pahala dak. Betul kita baca Quran ni satu huruf boleh 10 pahala. Tetapi kita nak mengajar orang tak leh sebab kita tak faham. Kata kita nak kata tu gapo? Sekadar kata kita mengapa, we demo mengapa kata. Kau dah tu ya. Lepas tu nak mengajar orang bab wuduk. Ha, nah, ha, bab semayang. Ha, nah, bab bab nyuri misalnya. Ha, bab menyakiti manusia. Nak ambil mana dalam Quran ni? Eh, maaf, kita tak reti. Ha, tak reti siap. Ingat tapi tak reti. Bawa dia mau sebut kata ayat, ayat nyuri ni, asariku wasariqatu faqta aydiyah. Oh, ayat tu. Oh, kita ingat lama-lama dah ayat tu. Bukan sekadar tu saja dah ambil daripada awak ayat ni sehingga siapa akhir ayat. Ingat habis. Ingat habis. Tapi, tak reti. Pas tak reti nak buat kerja tak lain kan? Sebab kaedah kita kena reti serta dengan ingat. Baru ia cukup dua sayat. Sayat kita boleh tubah sana dah. Tidak ada tubah sebelah kan? Ingat saja je. Ha, ingat saja. Hadis berapa hadis ingat? 100 hadis. Ha, oh, kedai bayar remah dia. Ha, oh, kedai bayar ingat. Ha, bayar tu. Ha, Quran ingat tak? Ingat tak? Berapa, berapa ayat? Oh, tak ada ayat dah. Ingat 7 juh kan? Oh, banyak 7 juh ni. Sebab kita ni kulhu pun duk tukar lagi misalnya. Ha, nah, Yasin pun duk gogak-gogak lagi kita ni. Ha, jadi tak ada ingat. Ha, jadi tak ada ingat ni orang panggil ugi dah. Tak ada ingat tu. Tapi kalau ingat saja, tak ada erti. Nak buat kerja tak boleh juga. Nak buat kerja tak boleh juga. Supaya kita ada kereta tapi tak pandai nak bawa. Kita ingat banyak tetapi kita tak erti. Supaya kita ada harta, ada kereta, ada mutu tetapi tak pandai nak bawa. Dia mau tanya kerana tak ada lagi. Tak ada orang bawa kereta. Kereta ada tak? Kereta ada. Duit pitih pun ada, kereta pun ada, mutu pun ada. Tapi nak kita alih, buat apa? Tak pandai nak bawa. Lepas tu tak ada orang hari tu. Tak lagi. Ha, tu orang panggil anak. Nak rakyat kata, nah, kita ada peheh, eh, apa kita ada, nah, ada ingat tetapi tak ada erti. Nak buat kerja tak boleh juga. Dia kena ruang. Ingat erti, ingat erti, ingat erti, ingat erti. Ha, erti tu dengan makna peheh tu lah. Ingat serta peheh. Kalau ingat saja, nak buat kerja tak boleh. Kalau peheh saja, nak buat kerja tak boleh. Kita baca dalam periksa kita. Peheh? Tahu kata ayat ni kena pakar ni. Lepas tu tak ingat ayat. Aduh. Nak buat tak boleh weh. Tak ingat ayat ni. Ha. Soalan ni mari nak hadis tu. Aduh, hadis tu aku tak ingat. Tak ingat kepala dia tu. Dia mau wayak kepala pun tak ingat lagi. Tengah-tengah dia tu. Ekor dia pun tak ingat. Nak buat apa tak boleh juga. Ha, sebab tu nak wayak di sini. Nah, ayah-ayah dan ibu-ibu. Kena ingat serta ngerti. Ingat saja nak buat kerja tak boleh. Kita mengapa saja nak buat kerja tak boleh. Pada tu. Ha, kita reti saja pun nak buat kerja tak boleh juga. Reti saja tak ingat nak buat kerja tak boleh. Reti dak ni. Ha, masalahnya nah, ha, semaya ni kalau tak cukup rukun ni semaya tak sah. Tak jadi semaya. Ya, tahu dah. Lepas tu gapo katik hak-hak rukun dia tu. Hak tak sah tu. Buat wei tak sah semaya tu. Eh, tak ingat weh. Tak ingat nak apa tak leh juga. Nak apa tak leh. Sebab tu nak royak kata, eh, buku ingat saja ni kita nak tupai tak leh juga. Buku apa? Buku reti saja pun nak tupai tak leh juga. Kena dua-dua. Sebab tu, nah, anak-anak kita hak nak duk pondok ni. Kita tekel selalu dah. Reti serta ingat. Reti serta ingat. Ayat Quran pun dia kena hafal. Nah, ayat-ayat hak kita menentu tu. Dan hadis-hadis pun dia kena mengapa. Hak kita menentu tu. Dan mata-mata pun kita kena mengapa. Hak kita menentu. Bukan semua dah. Ha, supaya kita contoh mata jarumiyah. Kita ahlih yang mata jarumiyah ni.
Adakah kita suruh hafal sebuah tu? Tak, kita tak ada suruh hafal sebuah. Kita suruh ngapalnya tempat hak kita nak. Mana tempat hak kita nak? Haraja. Ada berapa? Amin asak. Ada berapa? Amin jazah. Ada berapa? Ada istisna. Ada berapa katik? Sedara zonna. Ada banyak mana? Sedara kana. Berapa? Sedara inna. Berapa? Amal dia. Nah. Ha, nasak isi ropok khobar ke, ropok isi nasak khobar ke, ia kena ingat. Ia kena ingat. Ha, nak klik? Mari. Ha, sebut amir jazir ada berapa? Ha, tu dia. Ha, nak klik? Ha, ayat Quran. Nah, surah dalam Quran, surah Tabah. Baca. Nah, ha, nak klik? Ha, hadis. Nah. Inna awwalama yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Nah, min amalihi tu as-salatu ha. Baca. Ah, tu dia. Ha, tak ingat, tak ingat duduk seminggu lagi. Duduk seminggu lagi. Ah, tu kena tukar kot tu budak-budak ni bukan masa kelik, boleh kelik, masa mari ha, sedap nak tidur pun boleh. Nah, ha, tak nak ngaji pun boleh, tak semaya cuma oh pun boleh. Ha, tak leh. Kena ngapa? Ha, rukun khutbah dia nyana ni. Rukun khutbah. Ah, satu, hamdalah. Dua, tasliyah. Tiga, nah, ha, tausiyah. Nah, wasiyah. Dan lagi pula empat, ha, ayat Quran. Lima, doa muslimin muslimat. Ha, tu baru kita lepas. Nah, ha, lepas. Tidak kita tak lepas. Nak lepas tak boleh. Ha, tu dia. Ha, ni nak rakyat kata. Duk ponok bukan duk nanti rebu beras saja. Dok. Bukan duk buat tunggu. Supaya orang duk tunggu di pasar motang tu bukan. Duk ponok ni. Ha, duk pondok ni tempat menututi ilmu, nak gi dakwah agama ni, nak sebar kepada anak-anak cucu kita hak belakang-belakang lagi. Ramai lagi orang hak tak faham, ramai lagi orang hak tak reti. Pas kita ni tak ada guru ni, kat klan tok guru. Tok guru tak ada. Pas tok guru ada pun tok guru pandai duk ngajar kat masjid, ngajar kat apa tu, kat kampung tak ada nak masuk banyak di hari ni sebab kampung orang kau ramai, tok guru kau kurang. Tok guru pas sari-sari pada mati, mati pula pada mati, nanti pula. Kok palik tok guru tak ada. Nah, ha, palik tok guru. Sebab itulah pondok mana-mana pun, orang panggil hak duk buat tok guru tu. Nah, hak duk buat tok guru, hak kita duk buat anak pelajar kita, jadi boleh pahal baca kitab, baca gapo tu. Molek dah tu. Suyok dah tu tu. Nah, cuma orang panggil dalam bak tekene kita tu, dalam bak tekene tu. Setengah-setengah daripada tepat tu tak ada tekel sangat. Setengah-setengah daripada tepat tekel. Kadang-kadang serah budak. Budak boleh-boleh. Tak boleh ikut dia. Ha, jadi kita ni, ha, dengan sebab orang panggil budak-budak yang mari duduk sini tu, kita ada tekel ni cara-cara kita. Walaupun tak ada besar pun, halus-halus pun. Nah, nak we jadi kesel. Nah, nak we jadi kesel. Bila nak we jadi kesel, dua rukun yang kita sebut tu, yang pertama kena peher, yang kedua kena ingat. Peher dengan ingat tu kena duduk sekali. Sebab dua sayak. Herat tu. Tidak budak kita kalau mengapa saja. Nah, mengapa saja. Peher tak peher. Cara ambil esmaye tak peher. Cara mengaji tak peher. Cara fardu'ing tak tahu kata kok mana. Nah, ha, jadi khas maye tengok tak ada sah lagi. Nah, cara nak letak tapak kaki. Anak semaye saat itu. Ha, tujuh anggota kita ketika sujud kena hantar gapa ratik kat tempat sujud kita tu. Nah, ha, jadi tak boleh nak reti lagi. Ha, tak boleh nak reti. Paksalah dia hal itu kena tahu. Ha, jadi kita ajar. Nah, ajar. Ha, jadi mulai di sini nak rakyat kata ngaji kitab kecil-kecil pun kita tekel masalahnya peher dan ingat. Peher di sini dengan maknanya reti lah, reti dan ingat. Peher ingat, peher ingat, bukan duk kata saja dak. Sebab perakyat kita ni, nah perakyat kita ni, nah, nah perakyat kita, kita buat siap dah falsafah kita. Orang panggil menghafal, memahami, menyebar. Nah tu perakyat kita. Mari duk pondok benda baru ni, mari duk pondok Dar Al-Ansar ni, menghafal. Dia kena mengapa? Memahami, dia kena wipahe. Hak dia duk kata. Gapo dia duk kata. Bukan kata beru, 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 beru. Nah, habis ju. Bru 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 habis dua ju. Nah, misal kita kata. Lepas tu gapo kamu dia kata ni? Tak tahu. Ha, tu. Jadi nak rakyat kata, kita kena pergi pahal. Kata kita tu kata tu gapo.
Nah, sebab itulah kita ngajar surah Tabar ke, kita ngajar surah Waqiah ke, kita ngajar surah Insan ke, kita ngajar surah Kahfi ke. Nah, dalam itu tu kita ada tempat hurai ya. Nah, hurai lebih kurang walaupun tak habis, walaupun tak semua pun budak-budak tu ya kena tahu dah. Ha, hari ni ngajaran ni weh. Hari ni kecek han ni weh. Hari ni kecek ayat ni weh. Ha. Jadi dia dengar semua tu ya kesel. Ada tu. Ha, jadi menghafal, memahami, dia kena faham hak dia kata tu, menyebar. Dia kena pergi sebar, kena pergi dakwah. Gi dakwah, gi dakwah, gi royak, gi mengajar. Ha, kita nak pergi mengajar tu kita ajar dah sini. Ha, tubik belajar baca khutbah, tubik belajar kecek depan. Nah, ha, tubik ha, belajar. Ha, nah, ha, berani. Ha, kena tahu kata rukun-rukun dia ni, kena kata gapo katik dalam khutbah kita ni. Ha, khutbah yang pertama, khutbah yang kedua. Nah, ha, doa ni duduk dalam. Nah, duduk dalam khutbah yang pertama pun ada juga sikit-sikit. Khutbah yang kedua ni ya heret panjang lagi. Ha, jadi budak pun bila dia ada, nah, dia ada pahami dalam diri dia, dia berani. Sebab apa budak kita dia takut? Sebab dia banyak tak tahu. Sebut gotu-gotu dia tak tahu. Sebut goning-goning dia tak tahu. Sebut gonung-gonung dia tak tahu. Bila tak tahu, dia nak berani mari ke mana? Ha, nah, dia nak berani mari ke mana? Sebab dia tak tahu belaka. Dia tahu, dia berani. Sebab dia tahu kata dia, dia tahu kata ni kelimuh gapo, tu kelimuh gapo, ni kelimuh gapo. Ha, sampai hari ni kita, nah, hajar mukluk pula. Ha, hajar mukluk pula. Ha, mukluk Arab, mukluk Jawi bagi kanak-kanak hak pandai. Ha, nah, mukluk Jawi tu pakai hak pandai mukluk, mukluk Jawi tu tak apa, dia boleh ha, belajar menuntut di sama dia. Ha, kita ni mula hak Arab. Bila kita mula hak Arab, ha, baca mukluk saat ni tu, ya budak dia kena biasa juga. Sebab tak biasa, dia nak baca apa, dia tak boleh. Lepas dia nak biasa tu, dia nak kerti tu, dia duduk di kita. Dia duduk dipaksa daripada, nah, daripada kita. Kita paksa suruh baca. Kita paksa suruh, nah, belajar. Ha, lepas tu, bawa kita baca tak bala, kita hajar tak bala. Kelimuh-kelimuh tu kita tanya pula. Makna apa tu? Hari mau kata tu. Ha, makna apa? Ni kelimuh pun ni. Isi fa'i kau isi mak'u kau. Habis tu setengah-setengah budak dia kata, ni isi fa'i. Cek mana isi fa'i? Cek dia. Ming baca bagi depan, bagi bawah sebelah akhir. Ha, ya budak-budak ni yang mudah kerti, yang mudah faham selalu dah. Pagi kiyah lah hak lain-lain lagi tu. Nah, pergi kiyah hak lain-lain lagi. Ha, tu cara cek. Nah, lepas tu orang panggil sulasi mazid. Dah, sulasi mazid. Tambah satu huruf ataupun tambah dua huruf, tiga huruf. Ming baca bagi depan, bagi bawah sebelah akhir. Ha, lain daripada, nah, ha, isi fa'i, hak sulasi mujarrad. Hak sulasi mujarrad, nah, orang panggil, tambah alih, nah, tambah alih, lepas daripada perfect A tu, then baca pada bawah sebelah kiri. Lepas tu, hak sirah, nadir, hak gapa tu, hak tu kita kodok tambah dia dah. Isi Pak A kita pakar dengan makna isi maaf, oh, isi tu kita pakar dengan makna ni. Hak tu, hak tu, hak nadir tu kita kira suku hak tu. Hak ni hak golek. Nah, hak ni hak golek. Sebab itulah ayah-ayah dan ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Nah, kita nak nawi anak kita tu berkesan. Nah, kita saat ni tu kenawi anak kita tu ngaji kaedah. Nah, ngaji alat. Ha, we ada alat, we ada qawaid, we ada nahwu, we ada sorah. Khususnya dalam nah ilmu agama ni. Dalam ilmu agama, ilmu agama dia kena ada alat, kena ada kaedah-kaedah, kena ada nahwu, kena ada sorah. Barulah boleh baca kitab Arab. Tidak nak baca kitab Arab kok jalan mano. Ha, nah, tekan ni tak ada kita kata. Anak kita ngapa podok, ngaji podok, pas kita nak pergi kuliah ke mana? Nah, nak pergi kuliah alim, dia kena ada usaha, kena ada mujahadah. Sebab tu hai janji barah tu dengan kita. Nah, tu hai janjinya, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Mereka yang sungguh pada jalan kami, kami akan tunjuk beberapa jalan kami. Kami akan tunjuk beberapa jalan. Bukan sejalan dah. Ya usaha satu jalan, ya, tapi tu hai banyak jalan. Era tu. Ha, tu nak royak kata bukan biasa. Ya tu hab janji balah tu. Sebab itulah kita kena mujahadah, kena bersungguh. Ha, tu kena bersungguh. Bahasa saya sendiri pun kata kuam payayam yutinan, kuam samrek yutinan. Dia kata tu, kuam samrek yutinan tu payayam kita tu. Usaha kita, pas usaha kita tu duduk mana? Duduk di pondok. Pondok tekek ke apa? Kalau pondok tak tekek, mari tidur. Siapa masa makan, siapa masa tidur jadi pondok ni? Nah, orang panggil pondok ni buat tempat. Nah, buat tempat sepo dengan pasar motong gitu je. buat tempat tidur demo.
Wak pak makan demo, wak pak berehat demo. Di sini nak ayak kata bukan tak boleh tidur, pondok. Pondok boleh tidur, masa tidur ya ada. Pukul 1. Pukul 1 malam tu, akhirnya turun pergi sampai pukul 3. Sampai pukul 4. Lepas pada tu, tengah-tengah daripada tempat ada semaya tahajud. Kalau tempat tafiq Qur'an tu, dia penuh boleh. Tapi kalau pondok-pondok tu, 3 malam kau seminggu, 4 malam kau seminggu, katakanlah 2 malam seminggu, tu ada. Untuk budak-budak tu. Tetapi tempat tahfiz dia penuh lalu dah. Sebab apa tu? Kerana dia nak jaga Quran. Nak jaga Quran. Di sini kita nak beritahu kepada ayah-ayah dan ibu-ibu yang kita nak menututi. Nak hantar anak kita saat ni tu, hantar di mana-mana pun kita kena ada lah. Evaluasi kita kena ada lah, iaitu pramun pun. Pramun pun. Anak kita saat ni tu duduk situ ngaji kita gapo katik. Ni kadang-kadang orang tanya, anak dia mau ngaji mana? Ngaji situ. Ngaji kita apa? Tak tahu ke. Tu guru tu ngajar ke apa tu, tak tahu. Anak sendiri pula tanya, ngaji rak kau tu, ngaji rak kan ni tahu. Tahu belako. Tak tahu belako. Sebab tu nak royak di hari ni kita kena kenal tok guru. Tok guru nama gapo tak tahu juga. Kitab-kitab gapo nak ngaji tak tahu juga. Pas gapo tak tahu. Tahu tidur, tahu makan, tahu tu saja. Tak jadi balas tu. Tu dia nah. Ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tidak malah bahas lah ayat Qur'an lah, hadis lah. Buku kita hak ni tu nak royak kata, nak tu nak belaka supaya orang, nak kaya. Tapi tuan tak kerja. Nak aling. Tapi tuan tak ngaji. Pas nak aling kat mana? Orang panggil usaha ni tu ada jadah pada kita. Kena usaha. Nak wik aling, ya kena usaha. Nak wik kaya, ya kena usaha. Ni usaha tak ada. Duk saja nak wik kaya. Mari duk pondok tak ngaji. Pas nak wik boleh baca. Tak boleh baca pada tu. Pak kita pun, kita pun usaha tak jauh-jauh kita, ya. Siapa masa kita usaha, hak kita. Budak tu, lepas pada kita tu, payah juga kita nak mutaba'ah dia tu. Kita sekadar kata, mari masa kita, masa ning-ning, kita arah dah. Arah dah. Kena baca ke tu, kena ngapa ke tu. Nanti setelah lagi ada tes. Ada tanya lah, setelah lagi. Kita tanya hak tu, kita tanya hak ning. Tentang hak ada istisna, ada berapa. Istisna gapo orang panggil mungkat mungkotik mutasi gapo tu. Tu nak ayat tu budak-budak tu kena apa dah, dia kena apa. Pak kita nak tanya tu, nak test pula tu, nak tanda siapa hak lepas, siapa hak tak lepas. Haraja ada berapa, ada istisna ada berapa. Rukun-rukun dia ada mustasna, mustasna minhu. Jadi nak ayat kata beza pun kita royak beza. Adalah apa atik ni? Adalah nafi. Adalah nafi jenis. Adalah nahi. Adalah la tauki. Tu nak royak kata, pas kita nak cek mana ni la nafi. Nak cek mana la nafi jenis. Hak masuk pada isim ni la nafi jenis. Hak masuk pada fi'im dorik ni la nafi saja. Kita royak, we kena fi'im dorik. Kena cek balas ni, kena gini. Duk royak semua tu, dia jadi kesel juga. Ayah-ayah dan ibu-ibu. Kita guna semua. Hari-hari. Sehingga budak tu boleh. Boleh cek, boleh kenal. Tu dia. Nak beritahu kepada saudara-saudara, kaum muslimin, muslimat dan juga anak-anak kita yang menutup ti tu. Siapa yang berasa nak ngaji sambung lah kita kata. Lek duduk rumah dah, berhenti dah ke mana-mana tu. Berasa nak sambung, boleh kita buat hubungi di sini. Boleh kita buat hubungi di sini. Sebab banyaklah perkara-perkara yang sakut pengajian ni, banyak perkara lah. Supaya kita tu tak sesar di belakang. Kita ibu bapa pun tak sesar di belakang. Anak kita ngaji boleh, anak kita boleh baca kitab, anak kita boleh kecek depan, anak kita boleh dakwah agama, boleh sebar ilmu tu, boleh sebar agama tu. Kita boleh, boleh manfaat akhirat. Isap kita ibu bapa ni, kalau bantu dia tu, tak ada jadi sia-sia. Tu orang panggil, masuk dalam, dalam atas dia kata, awwaladin salihin yad'ulah. Lepas tu masuk selaginya, aw ilmun yuntafa'u bihi. Aw ilmin yuntafa'u bihi. Masuk dalam waktu. Jadi tak sia-sia lah. Kalau kita bimbangnya, anak kita ada 2, 3, 4 orang. Tak ada atas seorang agama. Hatta ngaji kot akademik semua. Hatta ngaji kot saman semua. Buat apa tu? Kerana kita nak kebahagiaan dunia. Kita tak ada nak akhirat. Kalau kita niat molek, kita hantar ke dunia, tetapi hati kita duk akhirat, duk bergantung, duk orang panggil niat teh kita tu duk bergantung dengan akhirat. Itu tak apa. Hantar anak jadi keruh, tak apa.
Hatta anak jadi bomo, tak apa. Tapi hati dia bergantung dengan akhirat. Anak dia tu ya asas umum. Ha, mung jangan terlupa nah semaya nah walaupun mudu jadi bomo pun. Nah, mung jangan terlupa nah semaya nah walaupun mudu jadi keru pun. Nah, mung jangan terlupa nah ibadat kepada Allah, boleh semaya duha, sunat duha, mung semaya sunat duha. Nah, mung boleh semaya sunat taubat, bayalah sunat taubat. Nah, boleh zikir masa luar-luar tu zikirlah katik, tasbihlah katik, ingat Tuhan banyak-banyak, selawat ke atas Nabi. Ha tu. Hatta anak ngaji siye tapi dia dok asuh agama. Tak apa hak tu. Hak kita bimbangnya tu baik seorang hatta akademi. Dua orang apa hatta akademi tak ada fikir dah kok dunia, kok akhirat ni tak ada fikir. Kok agama ni tak ada fikir, tak ada ajar anak hasmaye lah, haposo lah. Jadi boleh poso pun tak ada poso anak kita, masa semaya pun tak semaya anak kita. Ha, sedekah Melayu. Orang Melayu, orang Islam tapi tak semaya. Nah, ngaji terus ataupun kerja terus, kerja hak nu hak dunia. Ha, ni orang panggil orang tua dia tu ya betul kok kebahagiaan dunia. Nak kok dunia semata. Boleh rumah, nah, duduk tempat sedap, duduk tempat molek, kereta pun baru, kereta pun duk tukar semua. Kita tengok dunia tu hebatlah, cukup-cukup hebatlah. Tapi kita tahu tak kata kita ni ada alai yang kedua. Kita ni ada tempat sup kita. Nah, ada tempat cuk kita, kita ada tempat sup. Bila kita sup, kita nak pergi mana? Tengok setengah-setengah daripada bapak-bapak, ibu-ibu, hak tua-tua dah. Nah, dia jadi keru, dia jadi bomo, dia jadi jadi askar dan sebagainya. Dia tua dah. Berkata tua, dia patuh klik ke agama. Klik ke agama tu, alhamdulillah, dia hak ni tu, Tuhan tarik ke kebaikan, ke kebajikan. Duk ke masjid dengan agama, dengan orang mengajar lebih pada kita orang kampung lagi. Orang kampung tu baik lama-lama sekali. Nah, tu baik lama-lama sekali. Setengah-setengah mereka tak ada tu baik langsung orang mengajar. Sehingga orang baca Yasin. Suk situ lah. Nah, umur 80, umur 70, suk situ. Ha, tak ada tu baik. Tu baik jemaah sehari je. Demon ni tak ada ni. Mula-mula gitu. Mudah-mudah gitu. Tapi berakhir, klik ke agama. Ha, ni orang panggil husnul khatimah. Husnul khatimah ni molek sekali. Orang mati dalam molek. Mati dalam molek. Lepas tu bawa kata dia tu tupu, dia kembali klik pada agama, dia bimbang anak dia. Ha, anak dia tu. Hak dia hatta lagi jadi keru, hak dia hatta lagi jadi bomo, hak dia hatta lagi kerja kajak, hak dia hatta lagi. Nah, lagi jadi, apa lagi jadi, bahagia pernegoan tu, besar-besar tu. Jadi toke tu jadi toke ni hijau berisak tu hijau berisak ni besar-besar tu. Dia pun sipai dah lah tu. Awak mau jangan terlupa semaya tu. Lepas tu dia kata nak semaya kan no, dia ni tak ada belajar mana ni reti sikit-sikit itu. Tak boleh mau cari masa. Nah, cari masa ke hari cuti hari apa tu cari mengaji kata. Dia telefon masuk duk bakok hak ni duk kok. Nu duk kerja kok tah kok mana tu. Telefon cari. Apa tu? Sebab dia ada kesedaran dah. Ni nak kaya kata tak ada kesedaran. Kita takut. Pasal dunia teruk. Dunia teruk ni kita takut. Takut kan? Sebab Nabi. Nah, pernah. Nabi hari itu ada sabda. Nabi kata kan? Nah, dalam atas dia. Dalam atas dia kata, man ta'allama ilman. Barang siapa yang menututi akal ilmu. Mimma yubtara bihi wajhullah. Nah, daripada bagai. Dia saat itu nak rakyat kata dia menututi ilmu semata-mata. Nah, semata-mata bagi hak dia menututi saat itu la ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi aradan minad dunya. Tak ada kerja lain melainkan tujuan dia nak kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat pula dah. Kebahagiaan dunia. Tak ada dah. Nah, tujuan lain melainkan tujuan dunia. Tak ada nak tujuan lain. Tujuan dunia. Ha, kalau dia duduk balas tu semata-mata, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Dia ni, Nabi katanya, dia tak akan bau syurga. Pada hari kiamat esok tak bau syurga. Nah, okey. Balas ni. Wal'iyazabillahi min zalik. Kita minta jauh lah. Nah, kalau lah kita hak ni tu semata-mata niat kepada tujuan dunia semata-mata, minta jauh lah. Nah, niat teh kita tu minta jauh lah. Sebab kehidupan dunia ni bukan sedap terus. Nah, bukan sedap terus. Kita ni sedap sama tara je.
Abah kata siapa umur 40, siapa umur 50, tapi rasa dak nak makan go tu pun tak leh penipal lo, makan go ni darah naik, makan go tu sakit gigi dan sebagainya. Jadi habis lah. Ha, tu nak ayat kata bukan sedak tu duduk tah dunia ni. Dunia ni mata al-guru. Sedak tapi sedak hak tertipu. Duk tipu kita semata. Tipu kita, tipu halau ke binasa, bukan halau ke berjaya. Tak kita ni. Ha, sebab itulah. Nah, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, supaya kita ni tak ada jadi sia-sia. Nah, kita marilah menututi ilmu kita. Ha, dengan kita tu, ha, nah, marilah buat ibadat kita dengan kita tu menututi ilmu. Ha, kita banyak ibadat dengan kita menututi ilmu. Ha, patut anak-anak kita jangan buat sia-sia. Nah, hatta ngaji agama supaya mereka boleh bawa diri dia sendiri dan dia boleh tolong. Nah, keluarga dia dan dia boleh dakwah kepada orang, nah, masyarakat umum. Ha, itu dia. Kita tahu dah, kita usahalah. Nah, wis apa situ. Mudah-mudahan motivasi kita di pagi ni, nah, boleh ambil manfaat bersama insya-Allah taala. Maka sekadar itulah insya-Allah kita akan jumpa semula. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.